Assalamualaikum teman-teman. Hari ini aku akan masak tumis kangkung. Seperti biasa, kita siapkan alat-alatnya dulu. Yang pertama ada kompor mini, ada penggorengan, terus ada yang untuk mengaduk. Terus kita siapkan bahan-bahannya dulu ya teman-teman. Sebelum memasak dan menyiapkan bahan-bahannya, kita harus baca bismillah dulu ya teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim, amin. Dan ini bahan-bahannya, ada bawang putih, ada bawang merah, ada cabai. Ini sudah dipotong-potongin sama aku ya teman-teman. Dan ini ada kangkungnya. Terus ada micinnya, ada masakonya, ada garamnya teman-teman. Dan ini ada juga minyak goreng teman-teman. Dan ini ada gula. Ayo kita nyalakan kompornya teman-teman. Nah, tolong bantuin dong. Teman-teman, apinya gede banget. Setelah apinya dinyala, kita taruh penggorengannya. Terus kita taruh minyaknya. Sedikit aja ya teman-teman, tidak usah banyak-banyak, secukupnya. Op, teman-teman, kita tunggu panas ya. Kita aduk-aduk dulu sampai merata. Kalau sudah panas, kita taruh bawang putih, bawang merah, cabainya teman-teman. Tunggu panas ya teman-teman. Ini sudah panas teman-teman. Kita taruh bawang putih, bawang merah, dan cabainya. Perlahan ya teman-teman. Aduk ya guys sampai wangi. Sampai garing dan wangi. Kita tunggu sampai wangi ya teman-teman. Lalu kita taruh kangkungnya. Hati-hati ya teman-teman. Harus aduk sampai merata ya teman-teman. Harus didampingi orang tua ya teman-teman. Ini sudah wangi dan garing, kita taruh kangkungnya ya teman-teman. Hati-hati. Setelah itu kita pegang ya guys. Ini mama bantu kakak. Aku udah aduk-adukin sama mama aku ya teman-teman. Ayo, panjang. Tapi damping sama orang tua ya, anak-anak. Boleh memasak tapi harus didampingin. Kita taruh garamnya ya. Pakai penyedap rasa aja kak. Harus cukupnya ya kak ya, jangan banyak-banyak kak. Kita taruh gulanya ya teman-teman. Cukupnya aja kak, kita masukkan air ya sedikit aja. Gulanya sesendok aja ya teman-teman. Cukupnya aja kak. Tunggu sampai matang ya teman-teman. Kalau sudah cukup matang, kita taruh di piring.
sudah matang teman-teman tumis kangkungnya. Kalau sudah matang kita taruh di wadah, kita siap sajikan. Ma, tolongin dong Ma. Sudah matang kakak kangkungnya? Sudah. Taruh di depan kakak. Sudah matang ya teman-teman kangkungnya, tumis kangkungnya. Ayo. Ayo kita makan teman-teman. Kita cicip ya teman-teman. Halo guys, ini hasil aku masak tumis kangkung. Dan ini kita cicip ya teman-teman. Sebelum makan harus baca bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya kita cicip teman-teman. Makan. Oh, enak banget teman-teman. Pakai nasi juga ya. Pakai nasi juga ya. Kalian kalau kalian pengen kayak gini, kalian harus didampingi orang tua ya. Ini tuh empuk banget teman-teman. Enak banget teman-teman. Juga ya. Udah dulu ya, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Bye bye.